Persikambo 1973 optimis curi poin di kandang Persib Bandung. Persikambo 1973 optimis bawa pulang poin dalam laga lanjutan BRI Liga 1 2023-2024 melawan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan. Asisten pelatih Persikambo Asep Ardiansyah mengakui bahwa Persib Bandung adalah tim besar, tetapi timnya sudah siap dan berharap bisa mencuri poin. Asep Ardiansyah menekankan ke siapapun tim untuk menghadapi pertandingan sulit ini. Penyerangan Persikambo 1973 Yandi Sofyan mengatakan bahwa timnya siap untuk menghadapi Persib Bandung. Yandi Sofyan mengatakan bahwa fokus mereka adalah pada tim mereka sendiri dan berharap bisa meraih poin dalam pertandingan tersebut. Pertandingan ini dinantikan oleh ribuan pendukung di Bandung dan Persikambo 1973 berharap bisa memberikan penampilan yang maksimal.